Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, karena di video sebelumnya cara mengejar 4000 jam tayang audionya lupa aku matikan ya guys ya, tapi videonya tetap aku upload. Nah, di sini lebih jelasnya akan aku buat tutorial di sini ya guys ya. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan jangan lupa untuk dinyalain tombol loncengnya. Alright. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya guys ya, biar langsung ada notifikasi. Oke guys, kita langsung pergi ke channel aku ya guys ya, skin vlog. Skin project, skin vlog. Kita klik, kita pause dulu. Caranya cukup gampang ya guys ya, tinggal kalian perbanyak video kalian di channel YouTube kalian di sini. Nah, tinggal kalian perbanyak video-video kalian, lalu misalkan dari semua konten kalian amburadul seperti punya aku, kalian pisahkan lewat playlist ya guys ya. Nah, contohnya kayak GYouTuber, ini semuanya ke GYouTuber. Kayak baby look, ini semuanya tentang baby look, dekorasi, semuanya tentang dekorasi ya guys ya. Jadi terpisahkan oleh playlist. Nah, jika konten kalian jadi satu tema, kalian ya buat saja satu playlist ya guys ya. Lalu kalian tonton sendiri. Nah, syarat utamanya kalian tonton dengan akun yang berbeda. Maksudnya jangan pakai akun YouTube kalian, harus pakai akun YouTube yang lainnya ya guys ya. Kalau bisa juga dalam satu device, dalam satu PC atau laptop. Nah, kalian itu jangan sampai ada satu akun sama YouTube kalian, contohnya Zikin Vlog ini. Lalu kalian tonton dengan akun satunya, tapi dengan HP yang sama, maksudnya device yang sama ya guys ya. Itu agak rentan berbahaya ya guys ya, karena dari alamat IP HP itu bisa kebaca mungkin dari pihak YouTube. Aku juga kurang ngerti. Tapi untuk meminimalisir ya guys ya, caranya cukup mudah. Kalian tinggal tonton video kalian, contohnya ini aku tonton video yang ini ya guys ya. Kita matikan audio sebentar, kita lewati iklan. Nah, saya post dulu ya guys ya. Nah, di sini cukup gampang, tinggal kalian ulangi terus playlist. Dan di kecepatan di sini guys, kan ada kecepatan pemutaran. Nah, kali dua ya guys ya, yang ini. Jadi kecepatannya itu dua kali ya guys ya. Misalkan dalam video satu jam, mungkin ya 30 menit lah. Video satu jam itu sudah selesai ditonton. Seperti itu ya guys ya. Kalian bisa banyak-banyak tab layar. New tab. Kalian klik lagi YouTube. Di sini juga YouTube sama. Tinggal kalian banyak-banyak intep ya guys ya. Apalagi kalian punya PC banyak, misalkan punya 5 laptop. Terus setiap laptop 5 tab. Bagus banget sih guys ya. 7 hari mungkin bisa selesai. Karena punya aku ini dulu hanya pun mempunyai satu laptop, jadinya agak susah ya guys ya. Kalian cari nama channel kalian, kalian tonton sendiri, tapi ingat pakai akun lain, jangan pakai akun YouTube kalian. Nah, untuk contohnya ini contoh yang salah sebenarnya guys ya, aku pakai channelku sendiri ya guys ya, buat nonton channelnya sendiri. Tapi ini kan hanya tutorial saja, jadi tidak lama ya guys ya, hanya sebentar. Sama seperti tadi guys, tinggal kalian klik. Aku pause ya guys ya, tinggal kalian ulangi. Terus di pengaturan, tinggal kalian sama kali dua. Tinggal kalian tinggal deh, mau tinggal tidur, mau tinggal ngapa-ngapain kayak. Laptop kalian masih bekerja ya guys ya.
Kenapa aku ulangi playlist di sini? Agar pada video ke-18, kalau sudah semua video ini sudah tertonton semua, itu akan balik sendiri ke atas, guys. Jadi tonton lagi, guys. Balik lagi ke atas. Jadi gak usah kalian jaga, yang penting apa? PC kalian gak nge-lag, PC kalian memadai, dan harus ada WiFi ya guys ya. Karena ketika kalian pakai paket data, pasti banyak biaya ya guys ya. Kalau hanya WiFi kan bulanan, kalau kalian pakai paket data ya, ini banyak banget ya guys ya buat nonton video sendiri. Kecuali paket data kalian seperti Smartfren, pokok yang unlimited, ya gak apa-apa sih. Di tab ini sama juga, kita ke playlist. Kita putar yang ini. Kupos lagi. Nah, ini guys, cara mengejar 4000 jam tayang yang ini yang suaranya agak apa? Bukan agak sih, tapi aku lupa matiin audionya ya guys ya. Jadi mohon maaf banget bagi kalian yang ngeklik video yang ini. Nah, nanti di deskripsi akan aku kasih link untuk video yang sekarang aku record ini guys. Sama juga kita ulangi playlist. Di setelan kita kali dua untuk kecepatan pemutaran. Tinggal kalian tinggal deh. Misalkan laptop kalian kuat berapa tab. Tabnya kecil-kecil. Nah, tab, terus tab. Seperti ini guys. Yo nggak apa-apa. Asal laptop kalian kuat. Bisa sambil kalian charge laptop. Kalau emang mau dihidupin 1 bulan laptopmu. Tapi jangan deh. Mending sih 1 hari 1 kali buat nge-push misalkan cuma 5 jam, 12 jam. Atau kalian push malam-malam terus ditinggal tidur, terus besok pagi kalian matikan, istirahat. Karena yang berlebihan itu tidak baik ya guys ya. Mungkin tutorialnya hanya segitu saja ya guys ya. Mungkin kalian ada apa pertanyaan yang masih kalian bingung, bisa kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Nanti akan aku balas komentar kalian. Misalkan dari komentar tersebut harus aku jelasin beberapa part yang harus aku jelasin, nanti akan aku buatin video ya guys ya. Jadi jawabannya nanti ada di videonya ya guys ya. Oke guys, don't forget like, comment, and subscribe. See you to next video. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku ya guys. Linknya di deskripsi. Dan TikTok aku guys. Follow, follow. Oke guys, thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.